Hai, halo, good morning Mamis, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Mama Cia. Mamis, hari ini saya mau bagi resep. Resep saya pagi ini adalah tumis bunga pepaya. Mamis, di sini sudah tersedia tumis bunga pepaya. Nah, sekarang saya mau mencicipi apakah benar tumis bunga pepaya ini pahit atau tidak. Oke, ini saya mau taburkan trimedannya. Di atasnya. Trimedan dengan bunga pepayanya warnanya hampir sama. Saya mau tes dulu pahit apa enggak. Sama sekali enggak ada rasa pahitnya. Bahkan digado aja enggak pakai nasi,
biasa aja tuh rasanya, nggak ada pahitnya sama sekali. Nah itu tadi, jadi kita gunakan teknik merebusnya dengan menggunakan asam jawa. Kita rebus dengan asam jawa dan kasih sedikit garam supaya pada saat proses perebusan tersebut si bunga pepaya ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi sebelum saya rebus dengan asam jawa dan garam, sedikit garam itu saya remas-remas terlebih dahulu. Seperti kemarin saya memasak sayur pare, saya remas-remas dulu supaya busanya keluar. Dan ternyata benar, busa getah itu sudah keluar pada saat saya remas-remas dengan menggunakan air. Lalu kita saring, setelah itu baru kita rebus dengan asam jawa dan sedikit garam. Nah itu dia tips untuk memasak bunga pepaya. Bagi mamis yang ingin mencoba silahkan, dan jangan lupa komen di bawah apabila Anda sudah mencobanya, apakah betul masih ada rasa pahitnya atau tidak. Oke mamis, jangan lupa tonton terus video ala Mama Cia, resep ala Mama Cia, dan jangan lupa ya subscribe, like, komen di media sosial mamis. Oke, terima kasih sudah mensupport channel ini dan semoga terus berkembang. Terima kasih, selamat mencoba.